sekitar sejaman sebelum kirim. Oh, kayaknya mau hujan, udah mendung banget. Kita ke tempat sholatan aja dulu. Bobotoh udah banyak banget yang datang ke Stadion Maguharjo. Kayaknya nggak bakalan ketampung semua, tapi udah ada giant screen. Benar. Tapi kalau hujan ya kasihan juga. Oke, semoga pertandingan berjalan lancar. Di belakang nih Bobotoh udah datang. Sekarang udah di Stadion Maguharjo, kita mau sholat dulu sebelum masuk. Nih ada teman bonek ya? Bonek Sleman. Oh Sleman Mania. Tapi bukan asli Sleman ya? Bukan asli. Mas siapa nih? Mas Robi. Mas Robi ini lagi bingungan nih, nggak dapat tiket datang jauh-jauh dari Sragen. Kuliah di sini ya? Enggak, langsung dari kampung. Berarti kemarin pas ngantri juga? Iya, ngantri iya. Dua hari. Luar biasa. Dapat tiket. Emang kemarin emang nggak ada penjualan online, jadi langsung iya, datang. Aku kebetulan itu sama kecil. Iya sih mas, iya, sebenarnya. Padahal udah dapat sampai antrian ya? Sampai antrian, okay. Tapi harus pakai KTP sini. Iya, ya, mungkin Tribun Merah memang pindah yang dari Tribun Utara ke Tribun Merah. Cuman mungkin nggak dapat sampai iya, semuanya ya? Iya, nggak sampai. Terus iya. Berapa rombongan mas kesini? Empat orang. Empat orang, nggak ada tiket semua? Nggak dapat semua. Nah ya, gimana ya? Kalau sih sebenarnya kayaknya ada, tapi mungkin harganya udah 2 kali lipat mungkin. Enggak dapat sama sekali. Coba aja keliling mas, barangkali dapat. Ya semoga aja ya. Tapi berarti kira-kira nanti siapa yang menang nih? Ya semoga aja Sleman lah. Sleman ya? Ya boy. Jadi kita aja nanti apakah ini mas-mas yang dari Sragen nggak dapat tiket, semoga nonton bareng. Iya ada giant screen bro di sana, cuman kan lagi hujan gitu. Iya tapi nanti hujan. Iya. Ya semoga yang terbaik aja lah. Ini soalnya Bobotoh banyak banget yang datang ke sini dan ini juga masih hujan. Ya semoga nanti pertandingannya. Ini tadi udah masuk periksaan pertama. Ini dengar dengan teman saya Pak Sabto. Nggak akan masuk tuh. Dio. Oke, terima kasih. Udah pengkrosekan cuy. Ini 20 menit lagi sebelum kita masuk ke tribun biru kanan pada tribun. Tiga ring cuy, pemeriksaannya tiga ring. Hujan deras. Ya sayang sekali, ini harus hujan karena banyak sekali yang bisa masuk dan giant screen-nya ada, cuman kalau hujan kasihan juga yang nonton. Ini kita mau ke
ke tribun biru yang lantai 2 yang paling atas. Oke, semoga menarik, ikut terus di klub Jalan-Jalan sepak bola apa yang terjadi di pertandingan sore ini. Oh ya, update timnas menang 4-2 ya, alhamdulillah kita lolos ke final.